Baik, silakan duduk. Sebelum saya mulai materi hari ini, saya absen dulu ya. Nah, sesuai dengan urutan absen. Dengan yang duduk. Nada. Ada, Pak. Iwan. Tiga. Sutresno. Baik. Untuk hari ini. Untuk seminggu ini memang dibatasi untuk satu kali pertemuan. Kebetulan pada hari ini jadwalnya hanya 5 siswa. Jadi hari ini kita membahas tentang gimana kita memperbaiki panel pengadaan. Itu ya. Nah, akan untuk selanjutnya. Mungkin sebelum saya mulai proses perbaikan pengadaan ini ya, karena pengadaan ini adalah mulai dari perbaikan panel, atau sebenarnya kalau bisa dengan genteng, ya toh. Terus lanjut penjempulan hingga pengecatan dan poles. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya mulai materinya. Saya, Pak. Ya, silakan. Ada. Seumpama mobil tergores, apakah bisa diperbaiki lagi? Baik, terima kasih. Nanti sambil saya itu ya, saya jelaskan di materi. Jadi nanti tergantung, Mas ya. Nanti tulisannya mulai dari tulisan terhalus atau hanya kecil-kecil sampai tergores ke dalam, itu nanti perlakuannya beda. Iya, Pak. Iya. Baik, untuk itu saya langsung aja untuk materinya. Yaitu persiapan. Itu persiapan pembukaan. Ya. Ya, gampangnya kalau kita mau melakukan perbaikan kodi karena adatnya tadi kores tadi ya, atau adat ya. Nah, kita nanti kita lihat dulu persiapannya. Tadi nya atau gres permukaan saja. Itu nanti perlakuannya beda. Tujuannya persiapan, ya nanti menyiapkan panel, ya, untuk mencegah dinyalakan kembali. Karena namanya plat, kalau kita lakukan perlakuan pasti akan timbul karat. Nah, yang kedua memperbaiki karat
memulihkan bentuk seperti bentuk semula. Nyok, ya, jadi dikembangkan seperti semula. Seperti aslinya gampangnya. Merapat, meratakan atau merapatkan permukaan bodi ya, ketiga terhadap rapat material. Nah, ini persyaratannya. Ya, kalau pakai kaca. Ya, kalau gunakan panel karena korosi. Biasanya kalau korosi itu terlihat apa jenenge? Ada seperti yang timbul-timbul di permukaan bodi. Ya, kalau kita pegang, ya karatnya akan pecah. Atau istilahnya bedos-bedos. Ya. Karena apa? Nanti juga lain lagi perlakuannya. Karena penyok kecil juga lain perlakuannya. Ya. Dari tiga kerusakan ini, ya maka cat harus dikelupas dulu dan dilakukan pengamplasan. Ya. Jadi permukaannya diamplas, lalu dilakukan pengecatan primer, ya. Atau gampangannya kalau kalian kenal dipoksi. Ya. Terus setelah dipoksi baru dilakukan pendempulan. Nah, ini yang kalian ditanyakan hasil tadi. Untuk dempulnya gimana, Pak? Nah, sesuai dengan tingkat penyoknya atau kerusakan dari permukaan pada bodi tadi. Itu ya. Nah, kalau proses pendempulan sudah diselesaikan dengan bagus dan rata, itu diamplas. Jadi dempulnya tadi habis dempul, ya toh, diratakan sampai serata mungkin seperti permukaan sebelumnya. Bila sudah, dilakukan pengecatan surface. Ya, gampangnya dilapisi lagi sama surface nanti ada sendiri, tapi biasanya orang-orang menggunakan epoxy. Tapi nanti beda tipenya. Benar surface, tapi orang mengenalnya epoxy. Lalu diamplas lagi, ya toh, sampai dilanjutkan dengan pengecatan dan sampai dilakukan apa namanya finishing clear sampai polish. Jadi ya, Pak. Panel baru, maksudnya panel baru itu mungkin karena mobil itu kecelakaan kena pintunya ya, des, itu kan penyok ringsek ya. Itu kalau diperbaiki dengan beli baru itu intinya sama. Nah, biasanya kalau sudah ringsek nggak bisa diperbaiki, perbaiki biasanya sama bengkel dibelikan panel baru atau saya pintu roset baru. Ya, cuma perlakuannya karena kan biasanya pintu baru itu belum ada catnya, masih polosan. Ya, masih polosan sehingga tetap diamplas untuk menimbulkan adhesi. Jadi diamplas menggunakan air ya, amplas bu dengan air atau tipe basah, diamplaskan, terus disurface, diamplas lagi surface-nya, digunakan body sealer, ya, terus pengecatan akhir. Jadi beda prosesnya, itu ya, beda prosesnya. Itu ya. Mungkin saya akan beri contoh. Baik, untuk biar lebih paham, saya beri contoh pada depan kamera. Baik, nah seperti ini. Ini adalah proses perbaikan panel pintu ya, sampai tahap pendempulan. Ya, ini kemarin penyok ya kan, dibuat praktek teman kalian sebelum hari ini ya toh. Dibuat penyok terus harus dikenteng ulang dan sampai pendempulan. Seperti ini sudah sebenarnya belum selesai ya. Ini masih ada yang berlubang, masih belum rata. Mungkin dilakukan pendempulan ulang sampai rata. Ini ya, cuma ini. Nah, ini masih terasa ada
seperti naik turun. Ya, kalau kita raba masih terasa ganjel. Ya, berarti ini kurang rata. Ini enggak salah dempulane kancamu jenenge Rido adalah ini. Ya, akhirnya seperti ini. Jadi belum selesai. Jadi tetap proses sampai rata. Ya, jadi kalau seperti ini belum rata, berarti perlu didempul ulang. Mana yang kurang, ya. Silakan, biasa kita bekerja atau memiliki kompetensi di body harus sering meraba. Kimbuti sing mulus ndi, sing grenjel ndi, yang sudah rata mana, yang belum rata mana akan terasa. Ya. Jadi jangan bayangkan yang aneh-aneh, tetap oh iki masih cekung. Ini masih grenjel karena mungkin jempolannya enggak rata dan sebagainya. Terus saya sama tegur biasanya dilihat gimana. Nah seperti ini kan pecah. Nah, ini biasanya kalau pecah seperti ini karena dempulnya terlalu tebel. Nah karena mungkin kena cuaca panas terus sama hujan akhirnya pecah. Nah ini perlakuannya gimana? Kalau orangnya yang punya mobil tuh pengen minimalis uangnya, ya langsung dia dempul dan dicet. Tapi kalau pengen tahan lama, ya harus dikelupas dulu. Dempul ulang. Seperti proses tadi rusak. Itu ya. Ya ini sebenarnya berbagai sebenarnya untuk proses perbaikan body dari kentang selang yang terkena body, dempul sampai ngecat dan mulai. Sebenarnya mudah, hanya kita perlu telaten dan cermat dalam mengamati kerusakan permukaan body ini. Ya, karena nanti kalau kalian punya konsumen, hasil perbaikanmu mulai dari dempul sampai ngecat itu gimana? Mereka bisa menilai. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Baik, seperti itu ya penjelasan saya. Untuk lebih detailnya lagi, setelah ini silakan nanti mejanya kalian ringkasi, taruh di belakang, dan silakan melakukan praktek pendempulan. Sini sudah ada 6 panel, ya. Silakan nanti satu anak satu, ya toh. Silakan dilakukan pendempulan pada panel tersebut. Mana yang sekiranya perlu didempul? Mungkin ada yang tergores. Ya, mungkin ada yang masih cekung, ya, silakan didempul, ya, dan dilakukan pengamplasan sehingga halus dan rata permukaan. Itu ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, silakan mejanya dipindah atau diringkasi ke belakang biar bisa untuk tempatnya praktek.
karena kurang 30 menit bel pulang berbunyi, tolong untuk praktek hari ini diberhentikan dulu ya, kita lanjut besok ya. Untuk itu silakan untuk media praga dikembalikan ke tempatnya dan alat ayat dibersihkan dan bahan-bahan dikembalikan lagi di tempatnya. Itu ya. Ayo silakan. Setelah itu nanti baru dibersihkan sapu dan lainnya. Jadi gitu ya, dibiasakan habis praktek dibersihkan kembali. Baiklah, anak-anak, pada waktu kita sudah selesai jamnya, saya mohon untuk praktek kembali ini paling tidak didalami ya. Dan kalau ingin lebih mahir dan lebih terampil, silakan dilakukan terus-menerus. Karena kalau kita lakukan terus, otomatis kalian akan semakin tahu gimana yang harus dilakukan ketika mungkin kalau pembukaan ini kasar, pembukaan ini tepung, dan sebagainya. Oke ya? Iya, Pak. Nah, untuk itu, sebelum pulang, kita berdoa dulu. Cap gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya mohon nanti langsung pulang ke rumah masing-masing, tidak usah mampir kemana-mana. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Kene. Aku manu Mas, delok mampir tuku cet ngono to, mulih. Lha kok delok iki nganggur ning arep omah lho, malah aku mampir rene. Ngono ya ora kabar-kabar padha njogro ning kene. Lah ndek paketan iki. Lah iki. Sik tak lungguh. Peh kocu. Oh iya, Par. Kowe omongnya arep mare aku nyetir mobil. Oh iya, sik tak jlon kontake sik nek njero kontake. Oh iya, ndang. Selak panas. Paya tandang gawe padha jogro kalau kowe iki. Ya kemanu Mas? Imang tuku apa ya? Boxi karo amplas wong stoke apa lali ya? Ya iya, apa rat gole bosmu. Jane digoli tapi ya kusi lah, ping kono tandang gawe kesel. Ya iya, aku di kesel. Jogro kene ya. Oh, lagi nek telepon Mas. Halo, Waalaikumsalam. Wo chat salah digawe, Bos. Wo iki sik mampir ning gone kancaku kandhat ngene lho, cangkruk-cangkruk. Oh, iki otw-otw mulih. Oke, siap. Waalaikumsalam. Tas diomongne ditelepon tenan. Biasa bro kode keras. Lah, alah. Ya iki lho ayo, job dadan awek. Ya ayo. Cek iki arep mulih kok. Nyapa ke susu iki. Ditapa bosku wis, nek penting. Untung mau entekne lho. Oh, tak gorak abuk sih, kresek-kresek muri. Pah, engko. Gong ngono lho. Iya wis tak mulih sik aku bojo. Terusun. Yo. Yo yo. Oke oke. Balik ya. Yo oke oke. Terima kasih. Terima kasih. Yo, ayo tak baturi yo. Nek ndi iki? Nek lapan ngono lho. Lapan kono. Oh, ben penak. Yo wis yo. Selak panas yo yoan. Duh, Pan. Mobilmu berat iki lho. Masa? Lho niki.
Loh, kok nyapo iki, Mang? Lah iya ora garo, Bakno. Enggak. Kowe garo ya, Pak, Bakno. Ora ngerti aku iki. Emang emang yo ora ndelok blas. Lah iya. Lah cucuk mok dudi lagi ngerti iki, Mang. Piye iki nggo seneni bapakku iki? Wis sabar, ora usah kupo. Piye? Tonggoku enek sing duwe bengkel mobil. Engko digorono ae. Yo pran, yo jajal yo gorono. Yo yo tak terne. Yo. Wong tanggoku dhewe paling yo murah. Apeh. Slakonan iki. Oh yo yo yo. Iya, sing di wong e. Halo, masih sing tak kenale kowe. Mas. Piye? Iki lho kancaku, jare arek benane mobil. Endi mobile? Kae. Oh, jajal di gelok. Per, iki sing tak omone kowe, iki Mas iki lulusan terbaik SMK PGRI yo an. Kenal sih? Nggih. Nunggu Ferry, Mas. Oh, nggih, Mas, lho Faisal. Sing iki lho, Mas. Beresek. Tercantol. Guru Mas ya iki. Prosese piye Mas iki, Mas? Ngene iki nganu Mas prosese, apa wi? Pertama digosok dhisik. Lah digosok lagi didempul Mas. Mare lagi didempul iki nganu Mas iki apa? Pangga ketok blasur-blasur iki. Kok sampai suwi gak Mas iki? Yo pangga bisa nek Mas jangan cepet mari wong nganu. Pokoke ampreh cate awet ngono lah Mas. Oh. Bar jempol ini ki dengan lu mas, digosok di sini. Bar digosok dasaran ireng mas. Oh di dasar ireng malah. Bar dasar ireng, gua digosok nih mas ini ki jalan. Kau lek sah umpama apa kau izin pengen belajar nu apa lek? Jurah apa apa mas, nggak pun belajar ben nggak ciket menurut tanang kayak ini. Lah gue. Kau sampein dia ben ngerti. Gue. Kau saya sih ini ki, kau jadi nih kan sampein malah oh enak tuh mas, paham ini lu iso lah ya bisa gak no ceket no mas siap ya wes lah, nganu pengen belajar tak jadi bahannya ya yuk yuk dak yuk bahannya ini iya mas, kembule wooo ini ya yuk bate terus ki kepi krok kopi krok apa ini kepi dempul di sini dempul ini mas oh, oke okay. Bacen iki anu apa wi? Nggih jidan-jidan ngono bacen nampre dempule iki rata ngono. Berarti bar di kepi iki dijedar iki, Mas. Oh, kuwi dilet-let dhisik to? Nggih. Bar lagi di jedar iki iki ben nampre rata ngono. Lek iki, Mas. Iki kertasé piye iki, Mas? Oh, kertasé iki to. Nggih. Iki pertama bar dempul dadi ngono ki, Mas ya? Nggih. Gosok nomor ki 100 ki. Oh, nomor 100. 100 nomor ki 280 Mas iki. Iki rada alus ya Mas sama dia. Oh, nggih. Oh, berarti kasare dhisik ben rada alus. Alus. Kebar iki Mas sing 360 Mas iki. Ki alusne iki Mas. Ben apa ngono ya? Oh, nggih. Ben luwe rata Mas. Oh, oh ben gosokane iki gak ketok. Geng. Wis zaman praktekne Mas engko tak ndelok menawa aku oleh jijal. Oh, ayo. Yo, Mas, yo, Mas. Thank you.
sampai cat hilang mas? Enggak mas, pokok kena yang anu apa nuwi. Rosok kasar caiti, oven kembali kelat ngono loh. Oh. Dilapis ya mas, tar lagi itu. Oh, sudah. Beda to makan malah kita kasar. Kasar nggih. Gak gilap malah. Tak, engko sebar iki untuk jempol lagi anu. Ini mas carane. Carane ngene mas untuk jempol iki mas. Cukup sak cukup ae. Nggih. Sing anu sing desok sak pira? Nggih. Sak mene mas ya penae. Nggih. Bate yo jo akeh-akeh. Ini iki lak anu Mas apa ngono ki? Obat akeh ngono ki yo beli garing Mas. Oh. Tapi lak obat iso ate. Gak ndang garing-garing. Ini dupas nih pacaran. Nggih. Ini sampai roto mas, ini sampai obatnya nyampur, kita lagi di templek nih. Wes kui mas. Wes mas ini, ini rupanya udah tetap penting nih dong. Ini pas nih berarti takaran nih. Takaran berarti pas. Nah, ini lagi di anu nek body nih. Diusahane sing apik mas ya. Wah siap mas ini mas. Ini mas. Oh, aku kok belajar ngono lah mas. Oleh, hari ini kita punya ini deh. Nah, hari ini gitu ya. Apa yang ngomong kemang? Jidar. Jidar kan, oh. Kuncinya bar. Dengan ini. Tapi ini kita gosok-gosok mas. Gosok-gosok. Ini apa mas? Ngono, apa ya? Ada kan yang bingkil-bingkil, gak jempol awas. Oh. Ini agak gosok-gosok. Kita ditarik mas, nariknya pinggir ini mas, pinggir-pinggir, pinggir-pinggir. Oh. Mas. Ini gua harus minta dikari. Oh. Kok ditambahin ya gak mas? Oh no mas gue. Mas ini keluar di garing ya mas ya. Oh. Pakai suan gelis garing berarti mas. Jadi panasan ini kita tuh sangat ini malah tuh. Oh. Ini kan jebret ya mas? Oke. Okay. Ini dilai sih. Oh gak oleh jebret berarti mas? Gak oleh no mas. Nah, jebret gosok uang ya. Hmm. Wes ndene garing sih ya, Mas. Garing ini diri sih Mas, enggak ada kan. Oh, diri sih. Yang enggak pengen belajar lah, warai yang anu Mas. Oh, sisih. Belas sisih kan enggak apa-apa ya Mas ya. Oh, gini. Baru bermati ya mas. Wes ki mas berarti cinta nih garing. Cinta nih garing sih. Bar garing prosesnya diapain nih gitu mas? Gosok nih mas. Kut gosok iki mang. Gosok iki mang. Bar digosok terus diapain? Boxi mas. Boxi di sini.
gak berarti gak langsung dicat ireng gak ya mas? Gak mas, mari nganu mas, apa namanya? Gak awet. Wow, gak awet. Langsung di dasari, gak awet. Iya. Ini catnya beda gak mas? Gak sih lawas, gak sih nyat ini. Gak mas, enggak. Insya Allah ini siapa gak podo kayak lawas. Kayak yang bian. Pokok wis gak ketok tatu lah, gak roh paling. Muga-muga pakku gak nesu no mas. Kok wedine engko beda. Mboten iki. Wah, yo panggah podo mas iki. Pokok yo maksimal lah mas. Heeh, mas panggan. Oh iya mas. Neng sing kono mengko yo ya podo koyo iki yo mas. Apa aku jajal praktek neng kono to mas? Oh iya, jajal. Sama dampingi mas. Oh, karo tak deloke karo tak warai yo. Yo yo yo. Nah, iki lho mas. Iki meh podo koyo sing ning sebelah kono mang. Oh, nyane mah ya jal dempulen sik, tapi gosok sik mas ya. Oh, mas. Koyok iki nggih kertas sing iki mas. Heeh. Ijo tak praktekne ya mas. Engko lek kleru sama bener nih. Ya siap. Bener gak iki mas? Bener ya, Bang. Anu mas, apa rada jentep? Yo rada netep mas. Hmm. Ini mas. Ya. Sampai piye mas iki? Wes gugung iki mas. Bisa sudah ya mas. Lu mas ini apa ini? Iki mas dijali mas. Wih mas, ini gak apa ya? Mas ini gitu mas, berki dia mas, diserbeti mas. No, no, diserbeti dia gak jemput. Wih, ini mas. Wih, tadi bener untuk garing sih gitu. Oh, bener garing, karena mantan ini garing. Kok nganu jempol di sini apa? Untuk jempol sih lah, mas. Untuk jempol di sini. Untuk sini. Ya, yang untuk jempol ya. Pak, weh. Ngono nggo jam ya an. Ora oleh. Amoh wingi kok tenan banyu. Ya ya, gawano tulung ya. Yes. Aku tak belajar dempol. Yo. Ya ya, tulung. Rasane ya. Heeh. Yo. Ki sak piro iki, Mas? Tak ide ae. Eh, lha iki tak woles kaya ngene iki. Sebab dhisik to. Woles iki, Mas. Sampeyan iki ya, Mas. Ndakke titik gak apa. Rodo agak mas. Yes, hop. Gak mulai cukup. Obatnya sak piro iki mas? Obatnya ya sak cukupe. Oh, sak cukupe ya, nang sak itik ya. Kan dembul kan sak itik ta mas. Oh, nggih. Ini kaken mas. Kaken. Piye kene balene mas? Apa wis? Sing ngene ya mas. Heeh. Mau metune nyoke ya. Ngene mas. Oh, tetep sama rata. Wes dong iki mas. Dong iki mas. Oh, kurang to. Wes yo mas iki. Wes, tempelno kene mas. Cek sik. Dibuka sik. Gua kepidek-pidek iki engko. Iki ditawlake kene mas. Oh, sik kok iki. Ini garisan kuwi mangga, Mas. Oh, Mas. Ini garisan ben rata. Ini garisan dirempas dhisik, Mas. Enggak usah, Mas, apa gelap. Eh, tak emang-emang resi iki ya, yo. Oh, oh. Jal resi ana. Eh, iya ro wekit yang ini, yo. Resi ae sih. Gece pinggire ya, Mas. Oh, iya, oke, Mas. Lho, kok hilang, Mas? Hilang? Iya, iki, Mas. Oh, ngene. Berarti ini kurang akeh mas. Oh kurang akeh, kleru berarti aku. Kowe iki yo meneng ae ra gelem ngewangi. Lah aku ora ngiso lho ya. Lah iki lho sawangan mase iki lho. Adeh kleru bakno. Oh ngono lho tak.
kurang akeh gitu. Kok kurang akeh Mas jempole? Kurang akeh ngene iki Mas. Oh, kurang akeh. Gentong tengah ngono wae. Dadi kok ditambahin ae Mas? Heeh, lho, bari tapi ben garing sik. Oh, ben garing sik. Endi iki ben Mas? Oh, iki. Wah, jomo resiki, ro mari kok meresiki. Wah, kok garing lho yoan dulu teh. Mulus Mas. Gak kena juga Mas berarti kui. Gak kena Mas ini dari kok. Oh. Ya ini dua era apa? Gak apa ya Mas. Ini jepret. Oh, sini jepret. Oh. Jadi saya mau tambahin. Gue tambahin aja. Emang kan mas, mari jempol loh mas. Oh, apa ya? Langkah selanjutnya, iya ini mas. Ber, digosok mas ini. Digosok. Oh. Dijal mas, sama nganu aja mas. Dijal. Pak gosok waduh kayak kemang pertama kemang apa bedanya tuh mas? Itu mas, ini karo keilamaan mas di sini. Oh, keilamaan. Lah, sandal ini gitu mas. Mayar ini. Lah, gunanya apa tuh mas? Di lamaan sandal ini mas. Ben roto ngono. Jempulan yang ini ben roto. Oh, ben oh nggih paham. Jejel ya enggak tak ngono. Oh, Mas. Terus. Kudu diwe banyu, Mas. Heeh, oh, Mas, ben akeh lagi iki. Tapi lu wis malah HP iki kok. Posisi tangane plek ngene lho. Oh, kudu ngono, Mas. Salam. Ini enggak oleh, Mas. Nyandur ngene. Banyu kudu terus banyu nih. Wah, oh, sedih terus banyu. Wes iki, Mas. Dijel Mas aku, Mas. Wes. Kase podo ya. Podo. Dijel. Lulu. Iya, iya. Ngene, Mas. Nah. Ngene, Mas. Bener gak iki, Mas? Bener, tapi aja sampai kena iki. Oh, enggak oleh. Enggak oleh. Oh, sak mengini berarti. Mana ikan? Iki lah wis halus bareng ini di piene nah iki Mas. Epoxy. Epoxy. Eh ben sate kok. Korani sik kali Mas. Di korani. Engko sangat ndak nih Mas. Ya, aku tak karo belajar. Wis gong iki Mas. Ketane, Bu. Ini kene parane wis gong iki. Digrayai. Tinggal sih lah buku mas. Nah ini. Wes iki mas. Wes tapi sampean bali ini sing halus mas. Piro mas ukurane mas? Iki. Oh, 360. Yo padha kayak emang ya mas ya. Duh. Ngapain nih yang mana? Ngapain nih yang mana? Wah, 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 ngapain Wis Mas, ndene sate engko lagi dikorani. Ya Mas, kan wis garing. Nah. Terus prosesnya bari iki piye Mas? Ngono Mas, bari iki dikorani sik, lagi dipoksi. Oh, bari sampean warai carane ngorani ya Mas? Oh, Mas ya, jenenge korani. Nggih. Oke, mek ngene iki tok Mas. Enggak Mas, ini biasanya karo selasi ngene iki Mas. Koran selasi. Wah, wow, lagi neng sekolahan lek ngarani apa kuwi?
masking. Oh, masking yo. Masking yo, Mas yo. Podho ae lek. Cara jawane ngorani. Wis sama Mas, sama warai Mas. Ndrok sik ati. Ini apa nih dikurangi pun gak jadi maburnya yang di oh kira jebret gak mau ewangi per ngelasi per oke, udah bisa cuma sama itu bisa aja bila sih ya dulu ini gak mas? Oh, no.
bubur. Nah, jalanan mas. Ini tak kaya tani ya mas? Oh, kaya tani. Aku yus tau juarai ini kemudian. Proses masking. Ini mas? Oh mas, ini berarti gua mah sih cukong ini ih sama ini enggak tahu kurang kurang oh ditambahi obon iya cukup kok ada wes mas sih, hari ini langsung di poksi ya mas. Kayak saman duduk mas, bahannya apa aja mas yang di moksi mas? Kok aku sama warai pisan. Iki mung kan lak ngorane wis mari. Saiki prosesnya ganti moksi. Oh, poksi. Nah, jenenge poksi iki. Iki jenenge poksi iki, Mas yo. Carane piye, Mas? Carane nyampur. Carane nyampur iki. Bisane lak poksi karo iki, Mas. Hardener. Harus oh, ini ya. Satu banding satu mas biasanya. Oh, satu banding satu. Gue lah ambek tinere. Satu banding dua. Jadi ini satu, ini dua. Oh iya. Jadi nih gimana? Oh, ini jadi mas. Jadi. Wow. Terus ada nyemprot nih pada gimana? Iya langsung mas yo. Yo. Semprot nih mas. Aku wara ono nyemprot nih. Apa nasi ngerti dah? Dia apa? Apa mas? Jadi sepet mas sih. Oh sepet. Nah, vegan. Nyetali bi mas, gini nyetali. Nyetali gara gitu tuh mas.
iki setelan apa iki? Lah iki angin. Iki angin. Iki dhuwur iki. Iki dhuwuri nggih ombo cilikne, Mas. Oh, ombo, heeh. Klak dipol mundur. Heeh. Dhek ndak ombo. Oh. Klak maju. Ini dadi tiut ngono iki. Oh. Wes yo, Mas, langsung cepet ya, Mas. Saudan to, Mas. Saudan. Sampai piye, Mas? Piye, Mas? Sampai nutup loh, Mas. Oh, sampai nutup. Tapi ini ki ya di bolan-balen ini, Mas. Paham ini ya. Oh, tutup, Mas. Ora ge masker kok. Wes iki, Mas. Wes masih ngono ten garing tok ya. Wes masih garing, berproses bergaring. Dasari, Mas, dasari ilang engko. Dasari enggak digosok dhisik berarti, Mas. Gosok sik no. Wes gosok, gosok, bar digosok. Dasari ilang. Dasari. Lagi cete, bar langsung diblir, Mas. Oh, tapi berarti garing sik. Enten garing ade, enten garing sik, Mas. Tanda galian nih, Mas. Oh, ini engko bar iki dikomponi, Mas. Wow, iki jebret iki. Jebret iki engko dikomponi sampe resik. Wow. Wis nang geliane, Mas. Oh wis yo. Dikan saiki wis garing to, Mas. Lah sing jepet-jepet iki dilaki nggih kompon. Kok ben dadine sapik ngono, Mas. Ejak iki komponen. Oke, Mas, ya, Mas. Mumus dibarai kok. Ayo. Komponen bar. Oh, ndur tok ae rasane iki sini. Ndur tok ae. Kok oleh ora nek dicat mumus malah. Tuh gak, Mas, ini? Tapi ben sampai gila mulu. Belak kurang gak paling aneh. Gila kok ya aneh. Gila banget. Kilo. Coba kayak. Kok enggak perlu lah kok. Mas. Kurang piye, Mas? Ora sak iki, Mas. Iki sing Mas nggo kono nggo kabeh. Diubah nggae banyu berarti bari, Mas. Dari kali sing digosok, Mas. Nanti, Mas. Ini enggak, Mas, aja.
Kuwi sing sisih. Kono tak jesel tak konone ya, Mas. Oh, Mas. Engko jaten kok. Tak jate engko kono. Wes, Mas. Wes, Mas, iki kok iso ae. Ana sik lepo, Mas. Oh, dadi lek sampe kilat tok. Ben sik. Dino iso sing ngikine tok berarti, Mas. Orang ini gila, Mas. Gak usah. Foto masih bisa sekarang yang tetap sembuh. Sampai halus mana, Mas? Halus. Lek, kamu mau gosok karena mencetak hilang itu gimana, Mas? Apa-apa, Mas. Gak apa-apa ya? Kok gak akeh. Ini kis tuh, Mas. Iya, Mas. Gila, Pak. Wes iki, Mas. Wes, Mas, ditani garing dulu ya. Oh, ngenteni garing sih. Kan wis garing to, Mas? Oh. Iki gendhi lah iki. Apa, Mas, wis jenenge? Jenenge tekluk, Mas. Tekluk. Oh. Gunane nggih piye, Mas? Gunane nggih ngresiki reget-reget sing. Oh. Ada yang dicat ini, Mas. Tapi dasari sih. Wes iki, Mas, berarti karang dasari. Sangat. Cepat, tinggal.
semprot cat aja wing kok cedek-cedek. Kering nih mas. Wis iki Mas. Wis ndang garing. Oh, ndang garing. Bar langsung di bol ya. Dicet. Cetet. Kuwi digesek-gesek sik gak apa Mas iki kasar saiki. Oh, digosok neh saiki. Mungkin jarang dah Mas dasarane. Oh, dasaran. Lah saiki ganti cat dadi. Cat. Dadi wis sing oplosan. Heeh. Oh, oplosan. Cat bisa Mas ya? Ya wis. Aku lak ndelok engko lak belajar sik wong. Tunggir. Iki wis garing, Mas. Wis, Mas, bagi dikelir. Lho. Dikelir pirang lapis, Mas? Loro, Mas. Pirang lapis cukup. Wis sapineh, Mas, ya. Wis apik. Sepakmu ora mring-mring. Ya bisa, Mas, ya? Oh, Mas. Asal sih buan ter lek kelir. Anginnya kudu banter ya Mas lek clear. Banter. Wih, ada sesuai ya. Wih, Mas. Saya kasih pengeringannya loh, Mas. Thank you.